Aksi demo terkait tambang boksit yang berada di Kabupaten Bintan yang merusak beberapa makam sejarah yang berada di Kabupaten Bintan. Aksi tersebut dikawal oleh beberapa anggota kepolisian dari jajaran Polres Tanjung Pinang, Satpol PP Provinsi Kepri, serta intel dari TNI dan Polri. Dalam aksinya, massa pendemo meminta kepada pemerintah provinsi untuk meninjau ulang, mencabut IUP operasional yang dikeluarkan PT SP ke beberapa PT dan CV yang melakukan penambangan. Selain itu, pendemo meminta pemerintah Provinsi Kepri membentuk tim investigasi meninjau aktivitas eksploitasi di kawasan HPK dan HPT, serta meminta pemerintah provinsi dan Kabupaten Bintan untuk bertanggung jawab penuh terkait penambangan liar tersebut. Ihwandi, pendemo dari salah satu LSM organisasi penambangan Kabupaten Bintan, mengatakan penambangan tersebut meresahkan masyarakat. Sementara dari organisasi Gagak Hitam, mengatakan penambangan boksit di Kabupaten Bintan, banyak oknum DPRD Kabupaten Bintan yang terlibat di dalamnya. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Haulul melaporkan.